Kak bakso. Eh, Mbak, Mbak. Mie ayam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, jumpa lagi dengan Mang Wilid, Bro ya. Ini saat ini saya berada di gerai lagi, Bro. Gerai apa? Gerai makanan, Bro. Ini saat ini saya berada di gerai makanan di Brunei, Bro. Namanya Gerai Balikpapan, yaitu berada di Anggrek Desa. Kemarin itu saya sudah pergi ke sini beli karedok itu. Nah, ini saya mencoba di gerai lainnya, Bro. Di sini ini tempatnya banyak, gerai Balikpapan itu gerai-gerainya banyak, Bro. Ada 14 gerai. Jadi dari ujung sana. Dari ujung sana nomor 14. Ini saya masih bersama kawan saya, Bro, ini tadi yang mengajak si bersama Mas Behe 77. Halo, Bro. Halo. Nah. Apa macam? Nah, jangan lupa subscribe, Bro, ya. Iya, jangan lupa subscribe. Nah, Bang. Sama Bang Komar. Halo, Bang. Halo. Ini nah, ini tadi saya sudah pesan, Bro. Pesan mie ayam. Saya mau lihat ke dalam. Saya boleh lihat? Nah, ini Bro, ini mie-nya. Saya mau pesan mie ayam. Ini asli mana ini? Indonesia. Jawa Tengah. Yes. Sampean Jawa Tengah? Aku Sumbawa. Sumbawa. Pojokku Jawa Tengah. Oh, berarti sapa saja Jawa? Isora. Ini mie apa namanya? Oh, mie ayam. Mie ayam Jakarta saya. Oh, mie ayam Jakarta. Yo. Oh, iya. Jadi mie ayam Jakarta itu tidak hanya ada di Jakarta, Bro. Di dunia juga ada. Iya, toh, Mbak? Iya, kan orang Indonesia. Ah, iya. Enggak boleh lupa menu Indonesia. Eh? Lemon hangat. Lemon hangat. Iya. Bagus juga. Bagus, bagus kameranya. Iya. Ini penjualnya, Bro. Namanya siapa? Aini. Yes. Asli Sumbawa, Bro. Yo, asli. Ya, yang mau kenal Mbak Aini. Tapi sudah punya suami, Bro. Gak apa-apa kalau kenal aja. Ah, itu yang di dalam. Halo, Mbak. Maaf ya, boleh kan? Cepurane. Cepurane asli mana itu, Mbak? Aku Jawa Timur, tapi gak bisa diekspor. Buka aku ya, tolong aku saja. Oh iya, saya nanti saya hapus lah. Mbaknya siapa namanya? Dia dia malu, Bro. Orangnya malu dia. Nanti pelayan deh. Ah, nanti kamu nih, ya siapa tahu saya promosikan. Oh, ini grandnya nomor berapa kan? Grand nomor 12. Ah, 12. Jangan lupa grand nomor 12 ya. Oh, ah, oke. Okay. Grand balik papan, Bro. Di grand balik papan ya kan? Benar kan? Grand balik papan. Benar. Ah. Sama Jawa Timur yang ngerti, Mbak? Saya Kediri. Kediri tonggo dhewe, Mbak? Iya, oh, tapi kok jumbo anu ra iku, Mas. Juan musik ini. Aku tulung agung kok, Mbak. Iya, tapi yo wis kok. Oh. Ya, malu biar, Bro. Nanti kita coba mie-nya. Putri malu lagi. Ya, putri. Iya, Putri malu lagi malu. Kita sambil tungguin mie, Bro ya. Baksonya sudah datang, Bang Komar. Ini saya mau lihat bikin mie. Ini namanya mie ayam ya? Iya. Ini sama ini tempatku mie ayam. Ini asli Jakarta, mie ayam Jakarta. Iya. Mau pakai gula enggak? Pakai. Pakai ya. Oh, iwae, Bro. Mumbrus iwae. Kamu tinggal di patung-patung itu kan? Saya sering nampak itu. Kamu. Saya biasa pancing lewat sana kan? Selalu nampak kamu. Bro. Si Komar tak so. Sumi. Nda. Nah, oke. Jadi ini mie ayamnya ya khas Jawa seperti tempat saya, Bro, ya seperti ini mie ayam. Nah, mie ayam itu kalau anu ini bedanya di sini.
ini biasanya sama kan ada pangsit ada mie ayam. Biasanya kalau pangsit ini bro ya, ini ayamnya ini enggak anu biasanya apa? Ini ayamnya enggak dikasih bumbu biasanya kalau pangsit. Kalau ini kan ayamnya ada bumbunya diaduk terus dicampurkan ke sini. Oke bro, kita makan bro ya. Makan mie ayam. Makan kecap bro. Oke. Okay. Ini sebenarnya bukan Jakarta bro, ini Jawa Tengah sepertinya. Karena saya punya saudara di rumah itu juga jualan mie ayam seperti ini. Ini juga sama persis bro dengan di Jawa bro. Bang Kumar, gimana bang rasa baksonya bang? Mantap bang. Dia putian bro. Oh, dia makan bakso. Putian dia. Bro, ini aja sendiri bro, mantep bro, habis ini. Jadi kawan-kawan ini Brunei yang mau datang ke sini, ini gerai nomor 12 bro, gerainya nomor 12, tuh warung mie ayam, mirip penyet, bakso biasa, ayam penyet. Oke bro, ini di sudah selesai. Ini bosnya Mas Behek ini. Bukan bos. Nah, bosnya ini bro. Berarti satu mangkok berapa itu ya? Satu mangkok itu harganya 3 ringgit bro. Jadi kurang lebih ya seperti itulah harganya. Ini semua kan dari sana ini. Dari sana ini kan apa? Makanan Indonesia semua. Oke bro ya, gitu saja vlog dari saya. Ikuti vlog-vlog saya selanjutnya. Jangan lupa datang ke Gerai 12 bro. Halo, dadah mbak. Hai. Halo, halo, hei. Sinilah, coy, hadap sinilah. Mbak Debrennya mbak. Oh. Ya, dia malu bro. Dipromosikan, jangan lupa subscribe Wong Welit ya. Oke. Wong Welit.